Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan membantah adanya tunggakan sebesar Rp344 miliar yang belum dibayarkan kepada Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa pembayaran selisih harga minyak goreng terhadap pengusaha retail modern merupakan tanggung jawab Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. Mau bayar tapi permendaknya sudah ada. Maka perlu payung hukum kalau itu. Kan BPD PKS yang jadi mau bayar. Dia mau bayar kalau ada aturannya kan? Kalau enggak nanti kan dia masuk penjara. Oleh karena itu, BPDS oke, saya mau bayar asal ada aturannya. Aturan permendaknya udah enggak ada. Udah diganti, akhirnya perlu fatwa hukum. Nah itu yang diminta oleh Sekjen ke Kejaksaan Agung. Kalau sudah ada, nanti kita bilang, saya bikin surat. Bayar nih. Jadi kalau kita bayar, anggarannya enggak ada kalau mau. Sebelumnya, APRINDO pada periode 19 sampai 31 Januari 2022 telah melaksanakan mandat Permendag nomor 3 tahun 2022 untuk menjual minyak goreng kemasan premium dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Dari Jakarta, Leni Wandira, Raffi Pamungkas, Apa Habar melaporkan.